Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa Anda subscribe guys. Tekan tulisan subscribe warna merah, supaya Anda tidak ketinggalan dengan video saya. Tekan juga notifikasi tanda loncengnya, supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video YouTube baru saya. Dengan menekan tulisan subscribe, berarti Anda mendukung channel saya. Terima kasih. Kalau dari Inggris ini
kami matikan. Kalau dari media ini cepat sekali berubah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya menyiapkan diri sendiri dengan rekan-rekan. Yang belum vaksin, segera vaksin. Karena vaksin itu adalah salah satu kegiatan untuk kita bisa mencegah ataupun mengurangi risiko. Kalau sudah vaksin juga jangan sok-sokan, karena saya sudah vaksin sekali, kondisi drop, nah juga sebulan saya sudah waktu rumah sakit. Selama hidup saya baru pertama kali kemarin masuk rumah sakit karena demam berdarah dan COVID. Puji Tuhan, alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya bisa sembuh. Sama saya berat sekali. Oleh karena itu saya mengingatkan, ayo rekan-rekan segera vaksin dan belum vaksin. Yang belum vaksin adalah satu. Dan terakhir, jadi yang lagi ini menolong kita untuk menambah imunitas, menaikkan imunitas. Jadi saya minta keluarga dari kita untuk vaksin segeralah datang keluarganya untuk vaksin, karena kalau kita mengikuti vaksin yang secara umum itu belum tentu kapan. Disuruh datang, ya datang terus. Datang, KTP, di lingkungan keluarga, sampai sekarang kecil keinginan beri vaksin, karena memang prioritasnya adalah tenaga medis, antara pemerintah hukum, pemerintah, itu didahulukan. Terus saja, rekan-rekan, dalam penyelamatkan, sekali lagi selamat, banjir, Pak selamat, rekan-rekan, para kaum, terima kasih sudah hadir, dan tentunya untuk panitia Mas Dono, terima kasih Pak. Mungkin didatang sama saya. Sebenarnya tadi malam saya cuma mau ngetes aja, bisa nggak? Ternyata bisa. Tadinya datang jam 1, kita sudah jam 8, 30 sudah jam 8 ini. Terima kasih karena perubahan itu sudah pasti. Jadi kalau ada berita, berubah, ya sudah kita mencoba saja. Tong ternyata bisa terusan yang bisa dibikin gampang, bisa dibikin gampang dan bisa. Lagi Pak Sedono dari Sabtu terima kasih sudah melaksanakan selalu ada beberapa takut sama Pak. Terima kasih rekan-rekan. Saya akhiri bawa lagi topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sama sejahtera dan satu-satu selesai. Pak Didit, siap. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam, Komandan. Siap. Pagi ini kita akan melaksanakan serah terima jabatan Pak Didit dari Kataut. Siap. Menjadi Pak Urpal. Siap. Oke, kira-kira apa yang mau disampaikan atau mungkin kesan-kesan selama di rezim yang satu ini, apa kira-kira? Ada yang disampaikan? Siap. Pesan dan pesan saya selama menjabat menjadi Kataut, menjadikan pelajaran dan juga menjadikan saya pemacu untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kesatuan. Oke, makasih. Siap. Harapan kira-kira nanti ke jabatan yang baru apa yang akan dilakukan, Pak? Siap. Harapan saya untuk jabatan yang baru adalah melakukan kontrol, pengawasan, dan administrasi untuk perlengkapan yang ada di Resimen 1. Oke, mantap. Siap. Makasih. Pak Didit, perkenalan dulu. Aslinya orang mana? Siap. Pangkat apa? Jabatan apa? Siap. Mohon izin perkenalan. Nama saya Didit Kurniawan, pangkat Ibtu, asli dari Kediri, Jawa Timur. Makasih, Pak Didit. Siap, ya. Komandan. Selamat siap. Dan sukses selalu jabatan. Siap, Bali. Komandan. Kali ini saya akan ngobrol dengan Pak Parno, AKP Suparno. Jabatan yang baru adalah Kataut. Lamanya beliau di Kayaman. Kita ngobrol dengan Pak Parno. Pak Parno, Pak Suparno. Siap. Nama lengkapnya aslinya orang mana? Siap. Perkenalan. Siap. Izin, nama saya Suparno, pangkat AKP, asli dari Magetan, Jawa Timur. Oh, Magetan ya? Siap. Berarti pada-pada Jawa Timur ya? Siap. Ojo lama ya, Pak? Siap. Yang lama tak kebui sampai. Siap. Ya? Siap. Ya, wis. Pada-pada jancuan ya, Jawa Timur. Wis, Pak Parno, apa kira-kira kesan dan pesan yang nanti akan Bapak lalui selama menjadi Kataut di Resimen 1. Siap.
Yang jelas mohon izin dengan pesan dan kesan kami. Terima kasih saya bisa bergabung di Kata Desmen 1 Kemudian. Nah, sebelumnya kami dari Desmen 2 juga, dari Desmen 3, Mabes TNI, dan alhamdulillah terakhir kemarin di Satlat, di Yanma Satlat, dan sekarang bisa bergabung di Desmen 1. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu yang selama ini 24 tahun saya sudah dapat dari kesatuan lain, dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu lagi di Desmen 1 ini. Oke. Siap. Makasih ya Pak Bambang, siap, selamat bergabung. Siap. Salam dulu buat saudara-saudara di Magetan. Siap, siap. Salam dulu. Selamat, salam hormat untuk warga besar Magetan. Siap. Ya, siap. Jadi kita sekarang ngomong Jawa nih Pak. Kebetulan saya juga orang Jawa Timur, orang Surabaya. Siap. Pak Pano, aku njaluk tolong, siap, bantu kerja sing apik. Siap, siap. Nah, ojo lama ya, nek lama iku. Lama iku basa Indonesia ini kurang ajar. Nah, nek basa Surabaya ini lama. Siap. Ojo lama, nek lama tak gebu ya sampai. Siap, siap. Gebu itu mukulin. Nah, siap. Jadi mudah-mudahan Pak Pano bisa kerja sama dengan saya dengan baik. Siap. Ojo lama, nek lama tak gebu. Jangan kurang ajar, kalau kurang ajar tak kukulin. Siap. Nah, gitu ya Pak. Siap. Ya. Siap. Oke Pak, selamat bergabung. Siap. Salam hormat buat keluarga. Siap. Selalu sehat selalu. Siap. Brimob untuk Indonesia. Indonesia. Siap.